Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Hastarita, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, siap memberikan dukungan dan apresiasi penuh pada program pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau PEMBATIK. Program Kita Harus Belajar atau Ki Hajar tahun 2022 yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.